Sekarang kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat eh uh, uh, nomor halaman yang berbeda di dalam satu file Word. Oke okay guys, ini ini saya record dengan menggunakan HP. Oke, okay, tampilannya kayak gini guys. Oke, coba, sekarang yang perlu kita cek adalah uh, file mentahnya. Kita blank dokumen aja. Nah, kemudian biasanya uh, di sini apa namanya? Di sini uh, untuk membuat sebuah proposal misal, jadi itu ada halaman cover. Kemudian di setelah cover itu biasanya ada kata pengantar, Guys. Kata kata pengantar kata pengantar pengantar Aduh, bagus. Pengantar. Kemudian ada daftar isi. Nah, setelah itu baru masuk ke bab 1. Bab 1 Bab Bab 1, kemudian bab 2 kemudian seterusnya, kemudian terakhir ada daftar pustaka. Nah, jadi kita mau buat daftar isi. biasanya itu di cover dia ada laman Kemudian di bagian kata pengantar ini biasanya uh, huruf romawi. Kemudian di sini baru kita pakai angka untuk bab 1 sampai dan seterusnya. Nah, mm caranya gimana langsung aja nah kita klik dulu di sini klik 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 oh sorry hingga muncul header sama puter nah jadi di sini kan bel nah jadi apa yang akan kita laksok, uh, lakukan adalah kita akan menambahkan section nah berhubung ini belum ada sectionnya masih sama semua jadi, kita close dulu, klik bebas dua kali, kemudian kita isi e, dokumen yang akan kita ubah.